Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya cara mencari file video, foto ataupun gambar dan beberapa file dokumen bertipe lainnya di HP melalui laptop ataupun PC komputer? Jadi maksudnya di sini ya, kita akan mengambil video ataupun file-file lainnya yang di HP, tetapi kita ingin melihatnya melalui laptop ataupun PC komputer. Karena dengan tampilan layar monitor di komputer ataupun laptop akan lebih luas ya, karena monitornya luas, apalagi 14 inch ataupun ukuran lainnya. Yang dimana jika kita memakai layar HP, Android ataupun smartphone itu sangat terbatas, sebenarnya sih nggak masalah ya. Langsung saja kita masukkan terlebih dahulu ya. Di sini saya memasukkan kabel USB dari HP ke laptop. Ada notifikasi ya. Nah, ada notifikasi di layar HP. Silakan pilih isi daya saja, transfer file. Kebanyakan pasti akan menggunakan media penyimpanan di memori internal ini ya. Kita langsung buka. Di sini kan banyak sekali ya. Nah, kita mengambil video ataupun akan mengopi ya. Video di HP, smartphone ataupun ponsel melalui laptop ataupun PC komputer. Di sini kita akan kesusahan ya, akan mencari video. Nah, di sini kan tidak ada folder video ya. Biasanya yang langsung otomatis masuk itu kalau rekaman video di sini ya, kamera DCIM buka langsung. Nah, kamera ya, itu tidak akan tahu ya di sini karena namanya itu file name-nya sama persis ya seperti ini. Mencari file videonya sangat susah karena tercampur dengan foto, gambar, screenshot, dan file-file lainnya. Kita bisa memilih tipenya berupa video saja, tetapi ini kan sangat lama. Sarannya kita sebelum memasukkan data dari HP ke laptop ataupun melalui kabel USB, kita harus merename atau membuat nama ataupun mengasih file name video tersebut ataupun file-file yang mau kita ambil ataupun kita kopikan ya. Nah, itu triknya ya. Ini dipastikan kalau video dia letaknya di sini guys ya, di kamera. Cukup di DCIM sini saja kita klik. Karena saya sudah membuat file name sebelumnya, di situ kita akan manfaatkan kata kunci untuk pencarian ya supaya tertarget. Saya sudah merenamenya tadi ya. Saya akan ketikkan di sini. Nah, ini ya. Kita langsung tekan enter. Tunggu sebentar proses lagi loading. Nah, di sini sudah kita menemukan file yang kita cari tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini file name-nya. Ini video yang sudah saya rename sebelumnya ataupun saya membuat file name baru. Setelah itu kita ambil, kita bisa kopikan. Nah, itu triknya ya. Sebenarnya ada cara yang sangat cepat, cara instan ya. Kita bisa melalui WhatsApp ya. Di mana kita pilih video ataupun file dokumen ataupun file-file lainnya. Kemudian kita kirim melalui via WhatsApp. Bisa mengirimkan ke nomor keluarga. Nah, setelah itu kita bisa mendownloadnya. Tetapi sayangnya ya, di situ ada kelemahannya ya. Karena secara otomatis WhatsApp mempunyai fitur kompres, jadi foto, gambar ataupun file-file lainnya yang dikirim melalui WhatsApp itu akan mengurangi ukuran file ya. Jadi seperti video tadi, jika tidak dikompres akan durasinya akan lama ya. Makanya secara otomatis dia mengompres video yang dikirim ke WhatsApp. Nah, itu otomatis akan mengurangi file ukuran yang biasa, yang asli videonya berupa HD berubah menjadi intinya berkurang. Jadi dan tidak HD lagi ya. Saya sudah menuliskan tutorialnya di website saya ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan artikelnya ya di website saya. Ini coba kita buka. Nah, di sini ya, kalau kita, sebenarnya ada cara instan ya, kita menggunakan website ya. Cara cepat mentransfer file dokumen, video, gambar, ataupun foto dari HP ke laptop. Nah ya, ini sama kita seperti menggunakan website web ya, web.com, yang dimana kita buka hasil file video yang kita kirim dan kita membukanya di sini ya. Terus kita unduh, sayangnya ya kalau kita pakai WhatsApp ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Kelebihannya kita tanpa menggunakan kabel data ya, ataupun kabel USB. Dapat memakan waktu yang singkat ya, tidak ada batasan jarak HP dengan laptop. Nah, bisa dibuka atau di download dari laptop berapapun ya.
Yang penting kita sudah otoritas mengaitkan otoritas kode QR kita ke website web ya. Nah gitu di sini. Cuma ada kekurangannya juga ya di sini. Merubah ukuran screen video ataupun gambar ya. Membutuhkan kuota data jaringan. Oke, ini sudah dipastikan ya. Kekurangannya membutuhkan kuota data jaringan. Ya. Oke, itulah ya bagaimana cara mencari dengan cepat file video ataupun foto gambar lainnya di HP kita menggunakan membukanya melalui laptop ataupun PC komputer. Dan keikhlasannya jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, lonceng, klik komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.